supaya kita dapat masuk nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Habib nanti. Habib ini kada asing lagi bagi kita. Nah, sudah mungkin sudah yang keempat dan kelima Marsin kemarin. Nah, ya tadi sambil makan ditawarin apa bini sini kami. Oh, sudah sanggup dia. Nah, jadi kepada Habib disilakan dengan hormat. Halo, tes dua caranya antik nih. Luar biasa sih, santai ya, kalem sih. Masya Allah, hanya ini biasanya buat acara tuh tegang terus, ngangang gitu dia. Tapi Sidin kada, masya Allah. Kita doakan Sidin mudah panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya Rabbal Alamin. Ulun sudah berapa kali kesini muyak dah. Ini jarang dilihati muhanya. Ya kan? Harus lagi undang ulun je. Banyak aja nang lain lagi. Buat nang angang-angang ayo ini. Ayo, kalau enggak ada lawas tempat ja bae. Ya kan? Uyuh bae ngantuk nah. Siang ini ulun ke Pelihari, kena malam ulun ke Kapuas. Besok ulun bagi acara habis itu siang langsung tulak ke Sengata Kaltim. 5 hari di sana. Makanya enggak ada lawas-lawas. Uyuh. Ya kan? Jadi stomat ja. Ya kan mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Dan tetap tampar nih. Nyungkulik wah ini nyata di sanguy orang dah. Ya. Ayo, yang semangat, ibu-ibu yang semangat, ya kah? Ya, duduk-duduk di sana tuh bapak ngangang-ngangang berasa santai-santai di pender orang tuh. Makanya julung kenapa punya ada acara tuh di kampung jadi satu, nah rame, itu yang semangat, acara tuh biar meriah. Jadi seorang tuh ada percuma boleh punya jauh-jauh rumah-rumah itu bapak, ya yang babiniannya di sana, baca maulid di sini, ceramah di sini, baik ceramahnya di pinggir sungai, bapak, ya kah, paham gak dah, boleh, belum ada yang nggak paham, ya kah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyoti salam mudah masuk surga. Yang kada mudah masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tasulun nafahat wa tanzilul barakat alladziina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma ba'du. Sadatina al-alawiyyin, para habaib duriatnya Rasulullah wabilusus al-habib Abdul Qadir al-Haddar al-habib Mustafa al-Haddar ulun seorang, para guru-guru agama, para ustaz, para kiai wabilusus guru siapa nih kau ulun nih? Hah? Gua tahu ya? Guru Dr. Andes ke Haji Muhammad Sarbani MM maju mundur ya. Guru dihigane, guru Dr. Andes kayak Haji Jam Ani bin Jam Dinding. Kita doakan mudah panjang umur sehat walafiat amin. Guru sebelahnya tuh, hah? Oh guru juga kah? Hah? Oh iya kah? Oh bapak duduk sini. Ada makanya aja ini lah, makanya aja. Buahnya madahi bapal. Oh, tulahan ya. Ya kan? Nah, dan guru-guru yang lainnya, guru haji. Ya, guru haji. Ya kan? Lain juga nih. Mantan pembakal bahari. Sidin. Mulai tahun 45 jadi pembakal. Mulai zaman Belanda sudah jadi pembakal. Ya. Nah, jangan tertawa. Pampar nih. Ya kan? Dan para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Pembakal. Nah ini anyar nih. Ya, Pembakal. Oke, Pembakal Bunglai.
Nggih, karena potongan lalo. Ya kan, Pak. Karena makanya jamale, Bu. Nyari wadah ini di hafal. Enggak boleh nih. Ketulahan, jadi lahan KTP bahale buhannya nih. Lolo aja kau ya. Ya kan? Ya kan? Nah, dan Bapak RT yang alhamdulillah RT-nya kada pernah duduk di muka. Pasti di belakang. Menjaga nasi, punya ada lebihan di Basidin Buling. Itulah gawean RT mulai zaman Bahari sampai Wahid. Ya. Segenap panitia, alhamdulillah. Ya kan? Yang kalau ulun lihat pinanya panitianya sedikit kada bermodal. Karena kembangnya bekas di kuburan dipinjem. Sudah layu benar. Layu benar sudah kuning nanti nana kada percaya kabian. Nah, nanti nana. Ulun kada bergaya. Ini rupanya bekas di kuburan dipinjam. Kena dibulikan pulang ke kuburan. Iya buat bung lain ini. Bapak. Kada bermodal lalu. Ya kak. Nah, sepanduk aja kada ada sini. Nah, mana ada. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah jiwanya kada ada napal biar aja kada bapak. Ya kak. Yang nyata tak kurang jatah kan. Ya kak. Nah, duit tak kurang duit kas. Ya kak. Paling duit guru terbanyakin. Yang ketawa. Ya, hadirin wal hadirat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kebiasaan berkita tradisi lawan kita seberataan ketika masuk bulan Rabiul Awal ataupun di luar pada Rabiul Awal mentakdimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak orang nang betakon lawan ulun, "Beb, ini sudah lewat BP bulan Rabiul Awal jar." Bang, napa aja lun? Ya, kanu BP jar, sudah lewat BP bulan Rabiul Awal. Jadi kita BP kada anu jar, apa nih? Kurang anu artinya kurang serak, kurang nyaman di hati jar. Jar siapa jar ini nih? Hah? Orang mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah tuh sampai kiamat kah? Kada beampihan. Ya kan? Tuh jar Imam Busiri, "Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadiyun fa yuriba an hunatiqun bi fami." Seandainya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah sampai apabila kah ada habis-habisnya. Al Habib Ali Habsyi itu beliau mengatakan, "Wala tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman ma fihi malam yusafi." Hancur sudah dunia ini rata dengan tanah, kada ada lagi manusia yang hidup di dunia, masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas BP? Pantas. Karena Rasulullah itu manusia yang agung. Apabila aja kita memuliakan Nabi, bukan cuma sekedar Rabiul Awal aja memuji Rasulullah. Setelah keluar daripada bulan Rabiul Awal, kada ada lagi kita memuji Nabi, rugi hidup. Kenapa nah amin? Bapak. Rugi hidup. Amin jar. Berarti sini enggak tujuh rugi ini nih. Kayak aja aja lah. Banyak umur sehat jadi luar biasa. Bapak. Kada rugi, kada napa nang rugi. Malah buntung kita alhamdulillah. Ya kan? Tuh, jadi Imam Junid Al-Baghdadi. Ada yang patuh kah? Imam Junid Al-Baghdadi beliau mengatakan napa aja sidin. Ya kan? Orang yang menghadiri mengadakan mengagungkan hari kelahirannya Rasulullah Yasidin, itu orang yang sangat mulia Yasidin. Orang yang sangat beruntung Yasidin hidupnya dunia akhirat. Kenapa cengang? Pujuran. Ya kan? Ini anu be kada anu be sudah lewat BP kada anu je BP jar kada usah kin jar sudah lewat ni bulan Rabiul Awal je ada jua nang kayak itu ya apa nang kayak ini kita paham yo bingung. Iya kan? Nabi itu pai apabila kah? Sampai kapan kah? Sebab apabila kah? Setiap detik, setiap apa kita memuji Rasulullah, itu beruntung kita. Keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita seberdataan. Memuji Rasulullah. Buktinya nama BP kita baca selawat memuji Nabi. Yalah. Baca selawat memuji Nabi.
amunnya bulan Rabiul Awal di kita apa di luar pada Rabiul Awal kita suruh ampe memuji Nabi, berarti ampe selawatan. Napa jengang? Pujuran. Bapak. Tak, ini orang yang pemikirannya sempit. Pemikirannya sempit, nah itu tuh bener tuh. Ya kak, orang muji Nabi ini sebab bila kak? Karena apa? Rasulullah tuh pak Nabi selawat hidupnya yang dipikirkan Rasulullah umatnya. Sampai hendak meninggal Nabi yang dicari sama umatnya adalah Rasulullah mencari istri beliau. Adalah Nabi mencari anak sidin? Ada. Adakah Rasulullah mencari sahabat? Kadada yang dicari aina ummati? Aina ummati as-shalah? Mana umatku kata Rasulullah? Salat, salat, salat di sidin. Nah, umatnya diingatkan. Makanya beruntung kita mempunyai Rasulullah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung luar biasa. Nabi yang sayang lawan kita, Nabi yang cinta lawan kita. Makanya dikatakan bi Muhammadin damat nanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala Yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Pahamlah darapan. Dan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram dengan kita menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu bae bungas, kurang lebih bubuhan bung lain nih. Buanan tau bujur, bubuhan pau, kata ni, pau, pau kata ni kaya, hah, pau, pau, antau balai, buhan jalan rusak, jalannya rusak lagi, ya kan? Ya, bapak kurang lebih lah sedikit gitu nah. Bapak daripada kada diambung-ambung kalau bina sari nah baik diambung ya kan. Nah Nabi Yusuf tuh bungasnya kurang lebih bian-bian nih bang sedikit ya kan. Sabarok ke bungasannya Nabi Yusuf itu kada ada napa-napanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beh, kulitnya Nabi itu baik putih kemerah-merahan abiyadul lagni musyarraban mihamrah wasi'al jabini hasanahu sya'aruhu bainal jummati wal wafrah. Kulitnya Rasulullah putih, kemerah-merahan. Rambutnya Nabi panjang. Hidungnya Rasulullah mancung. Alfi mimiyul faminoniyul hajim. Kayak huruf alif. Hidung Nabi. Hidung pian huruf ba. Itu pun belakang. Dan terawa. Tempeleng nih. Ya kan? Bapak. Ya kan? Ninja kadang-kadang manusia merasa memujurnya aja lagi. Duh juga enggak itu Pak. Mbah, merasa hebatnya lagi, merasa membujurnya, merasa sempurnanya sudah. Oh, ulun dah paling sempurna, gak ada lagi. Mbah, alahan pada Tuhan lagi. Enggak, mun seorang tuh merasa hebat, mun seorang merasa sempurna, berarti kita ini alahan pada Tuhan. Bujuran, kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, orang yang hebat, orang yang sempurna, kada pernah merasa Rasulullah tuh merasa hebat, kada pernah. Adalah Rasulullah mengatakan, aku yang paling hebat di antara kalian. Ada. Ada. Adalah. Ada. Kita nang motongan nang nganga-nganga ini nih. Ya. Kadang-kadang merasa, wah, biar menyang ada ulun darapan itu. Menyana itu bahas beras kampung. Kampung nih, menyang ada ulun. Bah, ada. Ada juga nang itu, Pak. Ya merasa hebatnya itu. Kalau boleh kita hidup itu Pak, pian tahulah padi. Padi itu bahasa Banjarnya apa? Banih. Pian tahu banih lah. Banih itu baik tambah tinggi, banih itu tambah nunduk. Paham? Tambah tinggi, tambah nunduk. Artinya apa, Beb? Tambah kita dihormati orang, tambah kita menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tambah kita tawadhu. Ya kalau lah, sebabnya kenapa? Orang ketujuh lawan kita. Coba ada Rasulullah. Siapa yang ada ketujuh lawan Nabi? Nabi itu sifatnya apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itulah sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu batas dijadikan contoh. Wah ini banyak orang yang bisa memberi contoh. Tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham? Direktur. Lagi ulang ya.
tulis sih di muka rumah pian kalau perlu. Tulis sih. Banyak orang yang bisa memberi contoh tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Kenapa dah tawa? Ramadan. Nah, tapi kalau Rasulullah, wah wow, luar biasa Nabi Pak. Nabi is the best people. Ya, pahamlah. Darapan. Mbah, di mana ada mulai ini bahasa Arab? Ke mana? Duduk, enggak boleh. Bahapal tuh. Hampu tekan nih. Ya kan? Belum tuntung lagi ceramah boleh. Ya. Bapak, kada ada manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada ada. Ya kak, nah, manusia itu hidup Rasulullah itu hidupnya kayak apa Bim? Nabi itu hidupnya sederhana, kada mau berlebihan Rasulullah. Itu Nabi. Ya kak, gunung hendak dijadikan emas, kada mau Rasulullah. Coba ulun. Kelengkeng dikin suruh jadi emas hakon. Apalagi gunung sih kan alam itu. Ya kak. Ya kira-kira hakon kayak itulah. Ha, kada usah jauh-jauh kelengkeng ni je lah. Ya kan disulap jadi emas hakon lah. Kelengkeng ni lah disulap jadi emas hakon lah. Nyata Ampe itu bang mau jual iwang lah. Mbak bang mengeramba ampe. Tapi Rasulullah ada mau Nabi. Nabi itu hidupnya sederhana. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada dunia, ada kita nih kadang-kadang dunia jangan dicari, ibadah luput. Dunia jangan dicari, sembahyang luput. Ya kak, padahal kenapa hidup di dunia ini numpang mandi, numpang guring, numpang makan, numpang begawi, sholat, amun. Ya munnya ada waktu, maksudnya kayak itu. Ya kak, nah, numpang begawi, numpang mandi, numpang guring, numpang, apa lagi yuk. Kenapa nih? Bunyi hujan. Ya kak, numpang mandi, numpang guring, numpang begawi. Apa lagi tadi? Hah? Di muka aja kan nyambung nih pendiri. Orang gini nih semua. Apa tadi? Nah, ya dah. Ini pintar nih. Ini anak lain kada pintar lalu. Nopang. Nopang makan, nopang guring, nopang begawi, nopang. Sudah. Ya kada nyambung aja sekalinya. Padahal suruhan Allah tuh wajib tuh. Apa yang disuruh Allah? Suruh gawi. Ya kan? Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala diompati, yang disuruh tinggalkan jauhi. Renai. Napa nang alih? Mana alih ya dak? Ya kan? Coba apa-apa tuh karena Allah. Munnya apa-apa karena Allah nyaman. Ya kan? Begawi karena Allah. Ingat sudah waktunya jam 12, jam 12 waktunya bang, duhur, misalnya. Ambihnya begawi. Kenapa, Beb? Ya karena Allah. Menyakada karena Allah. Lain juga, Beb. Menjulat, pengen hadir ke sini nah, karena Allah dapat pahala, biar. 100 pahala dapat. Berjalan dari rumah berniat ke sini, 100 pahala dapat. Menyuruh rumahnya jauh, tambah banyak pahalanya. Menyuruh rumahnya barak bang Beb, supaya banyak pahalanya. Apa keliling? Ya, artinya apa Beb? Orang karena Allah lawan kada karena Allah lain juga bang. Ada kisah, ini kisah adalah ada kisah. Cuma lo, ini kisahnya ada. Makan jolong kisah kan? Karena kisahnya ada. Munnya kisahnya kada ada. Kada mungkin jolong kisah kan? Karena kisahnya ada, dino kisahkan lampian. Ini kisahnya kayak ini, Pak. Ini kisahnya ada lah. Ada. Ada enggak? Lu sambil mengingat akan benar, eh? Ya lah. Jangan tertawa, tampar. Ya, baru mulai ini. Nah, ya. Tunggu, Pak. Ini kisahnya kayak ini, Pak. Kisahnya ini. Ya? Dah, ada. Tampar. Kawainya. Ya. Ada guru bisi santri duaikum. Ada guru bisi santri duaikum. Nang duaikum ni santrinya guru. Santrinya guru. Jangan kan. Santrinya guru nang duaikum ni. Santrinya ya betul.
Tepuk-tepuk muntah. Lain itu sudah nah berkadang halin. Ada guru misi santri dua ekong. Nah ya sudah kayak itu jekin. Tepuk-tepuk muntah kita gak ada paham bian. Ya. Nang dua ekong ini santrinya guru. Harannya. Daraka. Olo noyo. Nah. Katakanlah harannya siapa Beb. Katakanlah harannya Ali lawan Umar. Ada guru bisi santri dua ekong ngarannya Ali lawan Umar. Ya, si Ali ini bisi kabun singkong bin gumbili alias jawau. Ya kan? Bin gumbili alias jawau. Si Usung-sung, si Ali ini tulak ke kabun. Kenapa Beb? Memanen gumbili itu deh. Setelah dipanen itu gumbili, si Ali ini ingat lawan guru. Tabarukan deh, anak mau nyoki guru aja, gumbili. Hah, memberi sidin hadiah, gumbili. Nah, ya kah? Hah, ringkas cerita, itu gumbili dibawa lawan Ali kepada guru. Ketuk lawang, tuk, tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan lawang lawan gurunya. Ya, sekali lihat ya Ali. Lah, ikam balik, enggih guru. Malawasnya ikam kena kemari, enggih guru. Un hau, hau, hau. Hau, weh. Ya kan? Hau, guru. Bapak kami le, ulun guru kemari anak mau beri pian nah gumbili anak mau nyuki pian ulun guru gumbili bin singkong alias jawau. Iya kah? Engki alhamdulillah diambil itu lawan guru. Diambil itu lawan guru, gumbili tadi dibawa ke dalam. Bapender si guru ni lawan bininya. Oh bini kok, ya. Jar guru tadi. Oh bini kok. Apa menyawati? Bapal nih. Ya kan? Oh bini kok. Jar guru tadi. Ya kan? Oh bini kok. Nih si Ali datang nah membawa gumbili. Kayak apa kalau Ali ini kita unjuki hadiah. Beri hadiah. Oh iya kan? Bisa. Tapi apa nang diunjuki? Semalam kita ada kalau diunjuki orang kambing. Kayak apa kalau kambing itu jadi tunjuk sudah lawan Ali. Kasihan sih Din. Iya kan? Jadi jergu bini guru tadi. Iya kan? Iya kan bapak. Unjuk ya. Daripada kita koler maharago. Baik kita unjuk jalan Ali sudah. Nah kambing itu berian orang. Dijulung pulang lawan guru. Lawan Ali. Masya Allah. Ali datang ke wadah guru. Dengarkan baik-baik. Datang ke wadah guru. Membawa gumbili. Buliknya yang dibawa kam. Buliknya yang dibawa kam. Kambing paham. Paham. Ulangi lagi kah? Ulangi lagi biar ben paham. Lah, Ali datang kepada guru membawa gumbili buliknya yang dibawa kambing. Dah. Bulik si Ali sampai tengah jalan terdapat lawan si Umar. Umar. Terdapat lawan si Umar. Lalu ditegur lawan Umar. Le, dari mana kam? Aku dari wadah guru. Kambing tuh bang diberi guru. Kenapa jadi kambing diberi guru? Ulun membawakan sidin gumbili. Bin singkong alias jawau. Dijulungi sidin kambing. Jar Umar. Umar berpikir. Baju Umar ini nih. Amunnya Ali aja datang ke wadah guru membawa gumbili. Buliknya yang dibawa kambing. Kayak apa kalau ulun tukarkan guru tuh durian? Jangan-jangan ulun nih bisa dibawakan sidin sapi ini nih. Nah, mulai dah Umar. Ya kan? Si Ali bulik ke rumah. Si Umar tulak ke pasar. Lu karena apa, Beb? Durian. Nukar durian. Sama kayak ulun. Maka durian ini lah, larang, Beb. Ada sama lah ulun nukar durian. Wah, 75 sebuting. 2 buting nukar. Wah, sekali dibuka di rumah. Buruk berita. Kurang ajar, Beb. Habib dibunguli. Apalagi ada Habib. Makinnya, maka durian wih larang-larang ditukarkan Umar ke pasar durian nang kanal nang bagus-bagus. Masya Allah harapannya apa? Bah bulik yang dibawa sapi. Bau Ali jadi dapat kambing. Bagus bilik. Ini sapi. Jadi ya Umar bah baik aku bawa mobil ya. Jadi bawa mobil pickup Umar. Siapa tahu kena buliknya dijulungi sapi. Lansirin kadang Ali lagi bawa mobil. Ya lah tulak si Umar. Sampai tengah jalan ada mengendaran. Didit. Umar. Ini kisah di jalan ini.
Ya kah? Nah, lalu ke pinggir kena Umar. Tit. Ya kena belok gang masuk seret belok kiri. Nya belokan tuh bae dua aja. Nya menyang ada kanan kiri. Itu aja belokan tuh. Kan lagi. Ada lah belokan ke atas. Ada. Mbak. Nah, belok Umar masuk ke wadah guru. Ketok lawang pulang si Umar ke rumah guru. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, dibukakan lawang lawan guru. Guru. Ya Umar. Belum gurunya bamender lagi. Guru. Ada apa Umar? Ulun guru makan durian. Durian guru Ikhlas guru Duriannya nyaman. Bana guru ini guru spesial kesan pian. Jadi cuman dalam hatinya. Bah, sapi. Sapi. Maka duriannya banyak, sekardus. Isinya berapa? Lo tahu? Ya kah? Sekardus. Ya kah? Guru, nyaman gue duriannya nih guru. Serpian gue hadiah gue. Iya kamar, enggih. Diambil lawan guru, dibawa ke dalam. Bapender si guru nih lawan bininya. Oh bini kok. Oh bini kok. Ujar guru tadi. Ya kah? Nih si Umar datang Umarna. Umar datang bawa durian. Harap pada Ali tadi dibawaan. Ali tadi bawa kembali aja. Si Umar nih bawa durian. Kayak apa kalau Umar nih kita unjuk hijau hadiah. Kasihan sedin. Biar sama kayak Ali tadi. Ya kah? Eh bisa. Tapi kenapa nih unjuk hijau? Kan ada lagi habis dah. Kambing sudah kita unjuk sudah lawan Ali karena bisa lagi jadi jer guru kayaknya aja sudah daripada karena ada yang dibawa Umar kasihan kayak apa kalau gumbili berian Ali tadi gumbili berian Ali tadi kita unjuk aja sudah lawan Umar jer. Waduh iya bang lalu dibawa lawan guru kedekat keluar dijulung lawan Umar. Umar berketik hati bahaya bang ini jer. Ini jangan-jangan gumbil yang dikisahkan Ali tadi. Sekarang ini di jalan dan donjoklah aku bahaya bang. Tuh Ali ikhlas karena Allah datang kepada guru yang dibawa gumbil buliknya membawa kambing. Umar karena kada ikhlas bukan karena Allah datang kepada guru membawa durian buliknya yang dibawa gumbilnya Ali. Maka nalillahi yakin wa maka nalighairillah yan hadin. Sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman mulus karena hambatan. Tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka akan kandas di tengah jalan. Nah ada kisah lagi kisah nenek tuha. Neneknya ini sudah tuha. Mana ada nenek anom? Ada nenek anom. Ada kisah nenek sudah tuha. Nenek ini hendak bana tulang haji. Mudahan pian tulang haji beratan. Mudahan pian tulang umroh beratan. Bayar. Nah, 4 ulun kah? Saja November, Januari, Maret tulak. Saban bulan, saban tahun, 4 kali, 5 kali setahun tulak. Berapa harganya, Bib? 32.500. Berapa hari, Bib? 16 hari. Oh, Arba'in. 40 waktu Madinah. 9 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Hati-hati, ini banyak travel-travel nipu-nipu, banyak hati-hati. Ya kah? Biar kada umpan ulun kapian silahkan aja tulak. Hati-hati jangan travel. Tuh, berapa kali sudah banyak nang nipu-nipu ada tulak. Ada yang sudah 4 kali, 5 kali sembang hajat, kada berangkat. Ada juga. Hati-hati weh ini bae. Urusan duit nih hati-hati weh ini. Ya kah? Karena menyelamat ulun bisa aja pian. Hubungi ulun tuh nomor ulun ada aja di botol. Di anu tadi. Nih, di banyu tadi ada aja nomornya. Ya kah? Munnya kada ke rumah ulun di irigasi itu. Nyebrang irigasi Bekunyung. Kada bahapal nih. Ya kan? Ya. Ada nenek tuha handak bar tulak haji. Handak benar sih dimulai bahari. Tulak hajinya tuh keinginannya tuh mulai bujang sampai jadi nenek. Bar tulak aja lagi. Ya kan? Kenapa beb? Tertunda. Kada bapal. Ya kan? Handak benar tulak haji. Dah, subhanallah. Nenek ini keluar dari rumah. Keluar dari rumah ke kertak. Ada yang ditukar. Belum sampai ke tujuan, nenek tadi ini bisa rempet mobil. Mobilnya menyerempet nenek. Neneknya diserempet mobil.
biar ini pinangangangang beretan kan nyambung. Ya kan? Ini serempet mobil. Ini serempet mobil. Lalu gugur nenek tadi. Gugur. Lalu yang menyerempet tadi turun. Bapak dah lawan nenek tadi. Maaf Mah Haji. Kapan kada bapak kapian Mah Haji minta maaf Mah Haji lah. Ulun kada tahu Mah Haji. Kalau ada pian kada tahu. Jadi jar nenek tadi. Oh Mang. Mang. Oh. Eh. Ulun ni lain haji. Jangan dikira haji. Jangan. Itu orang bahari, bae. Orang bahari kayak itu. Mun bae ini. Sudah tanya kau biar haji. Hehe, kurang ajar nih. Undang nih haji tau kah? Ada juga yang kayak itu. Omnya kada dikira haji. Karik. Ada juga yang kayak itu. Di mana Bunglai dan sekitarnya. Mbak bang. Jadi sini nih, ini bapak dah. Ulunnya lain haji. Jangan dikira haji. Jangan. Ya kak? Ha, rupanya hati orang nang merabrak tadi pinanya terbuka, pinanya sok sudah. Ya kak? Lalu mengatakan nenek, sudah nih, kayak ini sudah. Selain ulun obat di pian, supaya pian baik, ulun tulakakan pian ke haji. Masya Allah. Berkat dirujuk truk, dirujuk mobil, diserempet mobil. Nenek tadi alhamdulillah kawa tulak haji. Pian monya handak. Ulun kada menyolong. Mana ya? Ah, munnya ada kertas. Jangan kalau lawan mobil, jangan berlihatan lagi nyebrang. Insyaallah pian tulak tapi kada bahaji, tulak ke kuburan. Bapak. Ah, dah. Ya kan? Orang karena Allah, punya kada karena Allah lah. Lain. Kita hadir ke sini mun urusan kita mentakdimkan hari kelahirannya Rasulullah. Keluar dari tempat ini, meninggal kita mendapat syafaat Nabi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi sifat Rasulullah tuh, Bib. Akhlaknya Nabi ini bah, bah, top, 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 top. Luar biasa. Sanan nasi khuluqan wa halqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqan wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Sebaik-baik manusia akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang punya baik akhlaknya dipuji Allah kada? Dipuji Rasulullah kada? Dipuji Allah kada? Dipuji Allah kada? Dipuji Rasulullah kada? Dipuji karena akhlaknya baik. Artinya nak Babib, hidup ni kada margu marga harus berilmu. Kada berilmu punya akhlaknya baik. Nah, bagus. Berilmu tapi akhlaknya kada baik. Bah. Arah jangan jadi sambatan orang benar eh. Bah itu jar guru jar, ustaz jar, habib jar. Bah, masyaallah jar orangnya jar. Ilmunya masyaallah alim tapi akhlaknya kada baik. Dikuya orang. Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Wa innaka la ala khulqin azim, karena akhlaknya yang mulia. Bujur. Bujur. Itu ngarannya hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu bukan bolang karena kayak kardus aqua kenalnya. Misal karena benar bolangnya. Ya, jubah bola lapis, sorban 5 buting. Di awak bukan itu. Hakikat ilmu nang sebujurnya itu karena takut lawan Allah, ada wani lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu nang sebujurnya. Paham kada kah? Karena yang pahamnya kah? Mau yuhnya bendel tadi. Nah, nang pahamnya berat binaheng. Bungulikan jangan bayaran, nai. Bapak, ulun biasa aja ada ceramah bertigaan. Aja nak kulik kedua baju. Bapak, iya kak. Bah, hakikat ilmu. Makanya jaga diri kita baik-baik. Akhlak kita dijaga baik-baik. Ya kak? Han, Rasulullah tu nambah lagi, beb, sifatnya. Rasulullah tu sifatnya pemaaf. Wa ya'fu anidzambi dzakana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah tu orangnya pemaaf. Waktu di kota Taif, tuh ulun menyumroh pasti bawa jemaah ke sana tuh. Kota Taif di Mekah. Ya kah? Dari wadah dari hotel di Mekah tuh paling kurang lebih 40 menit ke sana ulak ke Taif. Ya kah? Taif, barannya Taif, lain Taaf, lain Taif. Ya kah? Embah Taif. Di sanalah Rasulullah dilempari kotoran unta.
Liludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Nabi mendoakan orang itu mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Coba kita nang itu diludahi orang. Wah, baru perlahian tuh, Bang. Ketimpasan tuh, Bang, bujuran kada begaya. Ya. Makanya muha-muha biar pinasaran berataan. Bapak. Ah, tak ada boleh. Kalau kita cinta lawan Nabi, sayangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayangi umatnya Rasulullah, lawan tetangga baik-baik. Itu ya, idza kana fi haqqihi wa sababih. Tapi kalau agamanya Allah Subhanahu wa taala diganggu, Nabi kada terima. Ya kah, agamanya Allah diganggu, Nabi kada terima. Makanya sahabat-sahabat itu rela mati, jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu pemimpin yang sangat mulia, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tuh mencontoh lawan Rasulullah. Jangan cuma hadir maulidannya aja. Hadir maulidan, bekelotok di sana, bekelotok ke sini, bermobil sana, mobil sini, yang dicari makanannya. Munya kada ada makanannya bemamai. Bah nentu mau undang-undang bistilah seorang dimakannya kada aja. Nah, ada jua nang itu di mana, Beb? Bunglai dan sekitarnya. Jangan. Makanan tu dode, yang penting tu ilmu, hati dimakane. Bukan urusan parut. Pian munya makan itu jagar habis. Yang makan jagar habis, harta yang pian bisi itu jagar pian tinggalkan. Tapi munya amal ibadah kebaikan keikhlasan hati, itu yang akan pian bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ke itu hidup nih, napa nang ngalih? Nang ngalih kada. Apalagi bebinian, bebinian ulun paham bae mulai bahari dah. Urusan bebinian nih pian be. Urusan makanan be coba aja pian. Kena itu 3 hari kada tuntung pemamai. Bah, pian tahu ke masjid semalam itu dimulai, bah. Habis tu Bang kisah dah. Habis tu Bang, maulunnya kada makan ini siapa aja hadir ke itu jar. Madakan maulidan be istilah undang Habib jauh-jauh, maka jalannya rusak jar. Ongkosnya larang pulang jar. Ya ini kisahnya ajalah. Iya kan? Bapak ya jalannya paham-paham be panitia nih. Jalannya rusak pulang dia. Iya kah? Undang Habib tapi makanin makanan kada dapat kada dapat beres dia. Ada jua nang kaeta. Ban mana Beb? Binian. Binian mana? Bunglai. Binian nih bae ban urusan makan nomor 1. Bujuran. Ulun semalam ceramah di mana yo? Dengar lagi nah. Astagfirullah. Dijangkit merabahan. Ceramah dijangkit merabahan. Uma ibu-ibu di muka ulun tasnya kena benar. Sekali isinya apa? Nasi 6 bungkus. Ya Allah ya Karim. Sekong orang 6 bungkus dapat rupanya kalau bininya anaknya itu benam sama binanya. Apa lakinya lawan anak-anaknya binanya di bawahnya berataan. Hibak tas kenal. Urusan makan. Bermana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Bapak. Ya makan juga bian. Tapi itu bebinian-bebinian nano aja Pak itu. Mun di acara benar aja. Di seruan tulak tunah. Coba bian letik. Buh punya makan. 3 piring habis. Ada 4 piring. Oleh putu mayam, soto, rawon. Habis sekung orang aja. Membuat di celengan 2000. Bermana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Tuh muha-muha 2000 tuh nah, di luar tuh nah, nang bisa sandar tuh nah. Tuh muha-muha 2000 tuh, apalagi nang pakai pas tuh. Nang pakai jilbab putih, itu baju putih. Itu muha 2000 tuh. Bapak. Ya kak, 2000, makan bencang benar. Tapi itu keseruan, undangan. Mohon ke rumah ulun. Bah, nah, ulun paling ketujuh di rumah itu punya ada tamu, bebinian. Kenapa, Beb? Bebinian itu bayang punya apa tamu di rumah ulun. Sulungi makanan aja. Kada pati mau makannya. Bender aja gawian. Itu bebinian tak. Anu, Bebe samaran, Bebe laki ulun, Bebe nukar iwak, Bebe ulun tuarkan. Sudah Bebe iwak, Bebe papuyu. Tak ada mau jual Bebe-nya, Bebe. Tapi ulun Bebe ini kan enak, Bebe. Boleh pulang ke pasar, Bebe. Ini ulun tuarkan kena harun, Bebe. Kada mau ulun sangakan, Bebe. Ulun ini puyuh, Bebe. Pulang bulik hari-hari, Bebe. Mana Bebe cawe ini narang, Bebe. Wah ini solar naik Bebe, minyak Bebe ini naik Bebe, jadi ulun ini serba salah kan dapat tilang laki kayak apa ulun Bebe kayak ini ada Al-Fatihah. Ya ada juga nang kayak itu. Ha, Pak.
disuruhi makanan, kada pati mau makannya, kada bunak makanan. Lain pada lakian, mun lakian ni pendelon makan-makannya. Nah, beb, sama anam kayak apa kita nih, beb? Ya mereka kurang ajar mana. Makanan kartu di rumah Habib, kartu di rumah guru, makanan bantas berair. Buahnya lakian, itu kau ya. Apalagi mbak kawan, mbak habis kawannya tukang mahantup. Ada yang bawa plastik ke rumah mbak apa? Luar dia ulang dibuat plastik, mbak bulik. Beb minta beb lah, dikit beb lah, kita bapaknya rumah kayak apa? Mbak ada kawak. Ya, kita dikira orang, Habib tuh apik bener aja. Kenapa? Pernah kejadian kayak itu semalam di rumah, Pak. Ulun nukar wadah betul ples di rumah tuh banyak yang kada kisah lagi itu. Pas wadah habis ulun tukarakan belanja pulang 200 ribu bermodal ulun tukarakan toples hibak. Sekalinya hibak toples keesokan harinya datang buat banjar dua mobil. Nang sebuah isi orang tua, nang sebuah mobil isinya kekanakan. Ya Allah halus-halus buat parastamol. Mau 15 ekong ada halus-halus keluar dari mobil. Bahara jolun ini musibah ini. Haro jaga lu habis wadai. Ulun mau wanti-wanti dah. Bah habis nyata wadai ini dah. Ada betah lagi mang ulun ini. Hendak disimpuni kita sudah kelihatan kada nyaman. Ada kawai biar dah. Masuk ke dalam. Belum lagi disuruh buka toples dibukainya bedulu dah. Anak-anakan beb minta beb lah. Crot sekantong nah seganggam. Nah masuk dari kantong. Minta beb lah. Nah bah, habis bulan ulun. Wadai habis lemah ulun ini tamu karampuk kah. Nasib jual kayak ini wey. Setengah jam duduk di rumah ulun tamu. Habis wadah ulun bahasa beratan 200 ribu modal gede. Habis bersih. Boleh ke orang memberi ulun duit. Apa deh salaman. Kisah beri duit. Nah beb makasih belah. Nggih salaman. Ulun lihat nih 20 ribu lumayan. Selamat buat di kantong. Daripada kadal lagi. Ya kan. Ya nang sikung pulang salaman pulang beri duit 10 ribu. Alhamdulillah. Abah kada kawa lagi dah. Ya kan. Ada selamat lagi sikung beri duit ulun lihat 5 ribu kurang ajar benar. Kira-kira Habib tukang parkir kah? Oh 5 ribu memberi. Lambat sugih. Ya kan. Hibak kantong ulun bae. Orang abulik ulun hitungi duitnya. Berapa jumlahnya Bib? 90 ribu. Bermodal 200. Ulun mulai itu bae. Tekor. Tahu kah? Mulai itu. Sampai weh ini menyadar tamu lagi di rumah. Ulun koler menyurungi wadai. Ulun surungi banyu aja. Minum biar kampung baru kesilahan aja. Banyu tandon ulun andaki kalau perlu. Menyak urang banyu irigasi ulun cibukakan. Awam makan kartu di Mahabib aja lagi. Tapi ini kisah aja balah. Tapi ini kisah. Tak kisah aja tapi bujuran. Itulah. Bapak. Tapi itu pun alhamdulillah kita makan nyaman alhamdulillah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nikmat yaman yang kudustakan ya Allah ya kah Allah berikan kita sehat alhamdulillah Allah beri kita banyak umur alhamdulillah selesai gunakan sisa umur yang ada lawan diri kita untuk tagarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Yang tidak ada panggilan Allah sholat-sholat di masjid sembahyang. Tinggalkan gawian mundak berkah. Itu rumah tangga punya hendak berkah. Suruh sembahyang. Sekeluargaan itu nah. Sembahyang, duduk, mengaji. Supaya berkah. Hidup ini dicari berkahnya. Ya punya kada ada berkahnya hidup. Pokoknya itu kayak itu aja. Sembahyang kada mau. Rumah parak ke masjid kada mau. Ada juan yang kayak itu. Pasian kaum 5 kali bang kada sendatangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kaum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat ke belakang, kada ada orang bang pulang kaum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya moyak kaum lah ya bernyanyi. Bernyanyi kaum di masjid. Baru sekarang oh aku rasakan. Datangan orang, enak kasih. Ada orkesan. Di mana beb? Bunglai dan sekitarnya. Nah, ini masjid amun kaum, amun min kah? Alhamdulillah masjidnya bagus dah, warna-warni. Nah, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya kan? Bagus walaupun kebas anginnya setruk.
Tuh kada hidup juga. Kada setruk. Ya kan? Bebang. Tapi alhamdulillah masjid nyaman. Masya Allah. Nang sembahyang kadang-kadang kada ada. Duhur kadang-kadang dua ekong. Ulun tahu aja biar jauh, tahu aja. Rumah barang nah, ke masjid kada pernah. Ada juga. Nah, tertawa merasa kah? Bapak. Ha. Baguslah. Cinta lawan Allah lah. Cinta lawan Nabi lah. Mun salat aja kita tinggalkan, hidupnya kada kawa dipercaya. Jar sabab Imam Haddad dalam kitabnya Nasihatiniah, orang munnya kada sembahyang, hidup orang tu kada kawa dipercaya di sini. Ya nang mau tuh menggawi apa aja digawi halal haram kah kada tahu lagi. Kenapa sebabnya Beb? Hatinya karas, disuruh beribadah koler. Mendengar bunyi bang pura-pura kada mendengar. Ya kah? Allahu akbar, Allahu akbar. Bah bang pulang jar. Ada. Ada aja nang kaya itu. Kalau sudah sampai panggilan Allah salat. Sembahyang di masjid, di musala, 27 rakaat pahalanya berjamaah. Kalau sudah sembahyang, lalu jaga aturan bagus-bagus, bujur-bujur, jadi imam, punya kada tahu bacaan, jangan jadi imam. Punya kada paham, jangan jadi imam. Ini kadang-kadang punya kada disuruh jadi imam sarik, mencari masjid lain. Ah, di mana Beb? Bunglai dan sekitarnya. Ulun kada tahu lah, ulun bahapal aja, bemender. Jadi punya ada yang sarik berarti merasa toh. Jangan, bapak aja kada bisa jadi imam. Ada juga anak itu, bapak. Kada bisa bacaan jadi imam. Janji, janji. Jangan tawa, menjambaki masjid bener aja. Ya ngan jadi imam punya kayak itu kada usah. Cari yang biar kekanakan pinter suruhnya jadi imam kayak itu bae. Pian punya salah kada paham jadi imam dosa. Yang menanggung dosa makmum pian beredan. Punya makmumnya banyak semasjidan makmumnya hibak. Dosa semasjidan tu pian nang menanggung mam bae. Bujur mam bae. Mam, dengarkan mam. Bapak, bayang itu kayak apa? Kada sah kada bayang itu salah. Ada. Allah. Ada semana ada. Ya itu mending mau pergi ngaranya rukun kauli. Menyuruh rukun kauli itu wajib didengar. Biar ke guru. Ada paham juga soalnya. Ya kan? Ada guru. Ya kan? Ya kan? Nah, sembahyang yang bujur kayak apa? Enak. Allahu akbar. Nah, nyamannya. Ya kan? Beri salam tuh nah terakhir beri salam tuh Allah wa balain. Oh, lu nang salah. Beri salam terakhir. Berdiri kada salah, eh. Jangan duduk salah. Berdiri terakhir salam tuh nah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bebulik pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum. Bebulik kiri kepala. Ini kada. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi. Kada sah sembahyangnya gitu. Ya kak, itu rukun kauli ngaranya tadi itu. Jadi punya sembahyang tuh wajib didengar suaranya. Sholat takbir. Paham kah? Ada yang sembahyang kayak ini pak. Allahu Akbar. Ada juga. Nang disikut siapa kada tahu juga. Enggak bakal lahir, kada sembahyang kah? Ya kak? Ada yang sembahyang. Ada juga. Ada juga. Allahu Akbar. Ada nang bilang kang sembahyang ada juga. Bilang kang. Bilang kang. Sau je sana kosong di bilang kang. Iya nang rabit selawar. Ya. Padahal kenapa Beb? Kanan batis kanan lawan kiri itu antaranya sekilan aja. Sekilan. Ulan. Sekilan. Nah, cuma menyampaikan sembahyang jangan diukuri. Dia kada paham yo buhannya ini. Hadang lu mam, hadang lu. Kenapa? Ukuri ya. Apa ini? Orang sembahyang suruh ukuran beredaran. Ya makanya kenapa belajar jangan pina koler. Munnya ada majlis di kampung tuh duduk mengaji. Tulak majlis nang jauh-jauh. Ke mana-mana bermobil, kendaraan. Di kampung kada pernah tulak. Ada juga nang kayak itu. Di mana Beb? Mulai dah sekitarnya.
pian punya ada berapa, punya pian mati, punya pian kada umur, yang bawa pian orang jauh. Ha ha ha. Kada bepikir lalu. Tulang jauh-jauh kemana-mana. Anu BP orang, ah BP anu ya anom. Anom kah? Siapa Tuhan kah? Menyempati Nabi? Umpati. Amanya di luar pada ajarannya Rasulullah. Kada usah diumpati. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Jam berapa? Kelawasan bebender. Ya kan? Tulak jauh-jauh majlis kemana-mana di kampung kada pernah datang. Apa nang dicari? Biar punya ada berapa nang bantu biar siapa? Punya ada perlunya kena datang wadah guru. Datang wadah guru nang parak guru. Ya kan? Keluarga ulun mati guru talkinakan guru. Ya kada usah guru. Punya orang kada pernah ke majlis tuh kada usah ditalkinakan. Biar aja. Ya kan? Bacakan koran dan naik. Atau nyanyi Bapak Robina koler kayak itu koler mabili-pilih. Jangan mabili-pilih maunya anda memuliakan orang itu hormat lawan orang itu jangan mabili-pilih. Guru kah siapa kah nyemunya barak lawan Allah hormati. Jangan kan itu tetangga tuh wajib dihormati. Siapapun wajib dihormati. Itu tapi maunya di luar pada ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini pikirkan nih dulu. Keluarkan aja lah naik. Bapak nah, kita ni umpat Nabi, umpat orang nang umpat Rasulullah bakal selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Itu. Ya lah. Dah. Kayak para kira Rasulullah bib. Terakhir habis ini ampihan. Ya, ulun uyuh dah. Oh, mangga. Kayak ini bang nyuruh terus. Ya kan? Nah, Rasulullah itu kayak apa, bib? Nabi itu manusia yang paling sederhana hidupnya. Luar biasa. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak dalam kandungan ibunya Siti Aminah, Nabi Muhammad sudah diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam terakhir. Nah, terakhir habis ini ampihan. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an dzarfahu ila as-sama' mu'minan bidzalika ar-rafi' lana lahu syarafan ala majduhu was-sama' wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunin min asy-syuhur syahr rabi'il awwal wa min al-ayyami yawm al-ithna وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقولا مقطوع السره رسول الله lahirkan oleh seorang ibu siapa beb Siti Aminah ibu yang sangat mulia lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandangannya menghadap langit itu adalah isyarah bahwa Nabi Muhammad mendapat kemuliaan penghargaan dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala lahir Nabi Muhammad hari Senin bulan Rabiul Awal tempat lahir dan makamnya Haramain dua tempat haram Mekah Madinah Mekah tempat kelahiran Nabi di Madinah tempat di makam jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana makamnya Nabi beb di parak sumur Zamzam ada sumur di higanya betatai sumur Zamzam wah ini diulah orang perpustakaan ya kah warna kotak ini warnanya kuning anom tuh nang kayak tihang nang di belakang tanom sedikit warnanya sana ya kah itu dalam ada tiga pintu satu dua tiga nomor tiga itulah ya kah tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permohonnya hendak tahu jelasnya kayak ini dang lo. Pian tahulah Zamzam. Hotel Zamzam tuh yang ada jamnya, tahulah. Tahulah, ya anggap tahu berat anda. Ya kah? Pian punya keluar dari hotel tuh baik. Terus paling 5 meter lah. Keluar dari hotel tuh 5 meter belok kanan baik. Belok kanan terus ya kah terus paling kena 20 meter kena belok kiri pulang belok kiri terus cuma melewati pinggir rumah raja terus kena ada jembatan jangan lewat atas lewat bawah terus kena belok sedikit biar ada cabang bilang lo ada cabang kayak ini nah jadi pian belok ke sini terus sedikit yang ke sini mau ke sini tuh ke Makla makam Siti Hadijah belok kanan sedikit terus kena ada petutup seng ada perbaikan nano jalan pengen mati perbaikan jalan ya kah belok belok kanan sedikit hanya belok kiri pian terus itu tembus ke rantau bujur lain bapak
Ya, bebina nganga-nganga berat nang nyambung jeung bendere. Bapak, mudah-mudahan kita kawasiar, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Ya, berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan penyakit kita. Allah angkat penyakit kita. Allah jaga kampung ini, amin. Dan kampung-kampung yang lainnya, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberi keturunan anak yang soleh dan salihah yang bisa membanggakan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang belum sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Ghadir Al-Hajjar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantalibu bil usub wa talinu biha shuhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhim yansub. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا بالأخرى في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك رحمتك موجبة رحمتك وعزام من كل بر والسلامة والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.